説明してください。なんでアートである程度地震と津波に関係して皆さんがわざわざ日本からあっちに来て、そしてこういう活動をしたのか、さらっと説明お願いします。まあ2004年のスマトラ沖地震から13年、アチェでは大変な復興を遂げている、その現状を我々は、まあ、一つ学びに来ました。Jadi singkat ceritanya, Aceh setelah 13 tahun dari bencana tragedi gempa dan tsunami, Jepang merasa sangat terkagum-kagum dengan melihat Aceh begitu cepat dalam merehabilitasi dan rekonstruksi. Dan mereka merasa perlu belajar dari senior-senior yang ada di Aceh, bagaimana sih dan apa sih rahasia Aceh sehingga kita bisa berdiri dengan kaki sendiri dan begitu kokoh. Sampai-sampai sahabat-sahabat kita dari Jepang tuh merasa takjub. Maka dari itu mereka datang ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Wah, luar biasa. Luar biasa pemirsa, salut pegak Aceh. Tetapi dia salut cik Jepang. Ya. Okey, mungkin bisa melanjut di Aceh berapa lama apa tugas-tugasnya dan sudah berapa hari di Aceh? Bagaimana semakin lama tinggal di Aceh? Mungkin dilanjutkan sedikit. So, desne ono konkai no katsudo de mo 何日になりますか、そしてあと何日ここにいますか、そしてこれから皆さんがやる活動の中で一番皆さんに知ってもらいたいことをどうぞ。ちょうど、今日が真ん中の日になります。そして、明日からカプンアパール、そしてカパールディアタスルマーカパール KPLP で、地域の人を巻き込んだ企画をどんどん行ってきます。Jadi Pak, ini sudah setengah perjalanan selama di Aceh. Sudah 10 hari Pak mereka di Aceh, jadi tinggal 10 hari lagi di Aceh. Dalam 10 hari ke depan, banyak kegiatan atau mata rangkaian acara yang akan kami kerjakan. Di antaranya adalah kegiatan seni di seputar PLT Diapung, kapal KPLP, kapal di atas rumah di Lampulo, begitu juga di Museum Tsunami. Kegiatan-kegiatan seni yang kami kerjakan itu tidaklah hanya menampilkan objek seni, tapi seni yang melibatkan partisipasi masyarakat Pak, dalam artian masyarakat itu adalah warga sekitar Pak. Jadi dalam seni yang mereka bawa itu seni yang tidak bisa dipegang, seni yang tidak bisa kita sentuh, karena seninya dikerjakan rame-rame berkelompok Pak. Jadi gotong royong keroyok di sini Pak, cerita seninya. Wah, luar biasa. Mungkin kita bertanya ke tengah. Jadi mungkin sama juga, apakah ini dari seni melukis juga bergabung dengan teman yang satu lagi, dan bagaimana sambutan di Aceh sini? Dan juga itu sudah memberi keterangan orang Aceh bagaimana melihatnya, dan sambutan Anda di Aceh bagaimana? パルコさんはアチェで何をしますか、そして今までアチェ何回来て、そしてアチェでどういうことを感じて、アチェで学んだことをどういうふうに生かしたいと思いますか。はい、アチェには初めて来たんですけど、なんか僕の友達の日本人ととてもよく似た顔の人がたくさんいるので、多分僕の先祖はこっちの方の人なんじゃないかなって思ってるんですけど。kata beliau begini, saya baru pertama sekali melangkah ke Aceh. Walau demikian, banyak sekali orang-orang Aceh yang menyapa dia, menegur sapa dia. Katanya bapak mirip sekali dengan saudara saya. Sampai-sampai dia aja berpikir, jangan-jangan keturunan saya dari Aceh. Katanya begitu. Ya, sangat luar biasa. Oke, ini dari adik ini ya. Nah, adik ini juga. Dari tadi Anda sudah senyum, ya mungkin Anda tidak merasa berat di Aceh, ya. Nah, ini Anda sudah pakai jilbab. Apa-apa saja yang sudah melihat di tempat-tempat ya yang terkena tsunami di Aceh. ものを見て、そしてどういうふうに思って、この後何をしますか、アチェで。
アチェは3回目なんですけど、毎回こう見えるものが違っていて、1回目はこの津波から復興している様子にすごい驚いて、であとはやっぱりインドネシアに来たのもその時が初めてだったので、人の優しさとか食べ物の美味しさとか、あとはそういうこう外からの人にすごい心がオープンだなっていうのがやっぱり一番、今も何回来てもそれはいいなというふうに思うところです。でこのプロジェクトを通じていろんな人と本当につながりができていて、いろんなコミュニティの方とかたくさんのボランティアの人と出会えてきているので、これから、まあ、今回の今年のプロジェクトまだ続くんですけど、その間にそういう方々とのつながりをもっと深めて、で来年再来年と続くようなプロジェクトになっていくといいなと思います。Saya ada berkunjung ke Aceh sudah ketiga kali dengan yang ini. Saya sudah berurusan dengan kegiatan yang ada di Aceh kurang lebih sejak tsunami di Aceh. Adapun kegiatan yang kami bawakan kemari adalah melihat, mendengar dan mempelajari apa yang telah dilakukan orang Aceh. Tetapi walau saya sudah tiga kali berkunjung ke Aceh, setiap kunjungan saya merupakan suatu kejutan buat saya. Kenapa? Karena di setiap kunjungan saya menemukan sesuatu yang baru terhadap Aceh. Bagaimana orang Aceh memperlakukan tamunya, bagaimana orang Aceh menyapa, membantu orang yang kesulitan seperti saya yang tidak tahu tentang Aceh. Dan saya merasakan makanan yang begitu enak rasanya, kue-kue yang begitu banyak ragamnya. Saya setiap kali saya merasakan itu dengan suatu kejutan-kejutan yang begitu menyentuh batin saya. Dan untuk kegiatan yang ke depan, yang kami utamakan dalam kegiatan seni ini adalah berkenalan sebanyak-banyaknya dengan komunitas seni yang ada di Aceh, begitu juga dengan masyarakat-masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan situs-situs tsunami. Kenapa? Karena dengan begitu, ianya dapat menjalin suatu ikatan emosional yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Mungkin dengan bahasa kita barangkali, ianya ingin menjalin silaturahmi yang lebih kental. Saya mohon kami dapat diterima sebagai sahabat, kami dapat diterima sebagai bukan orang asing lagi, sehingga kita sama-sama dapat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Wah, luar biasa. Terima kasih Puan Panglima. Pemirsa, matang pulih di mayo, nyopak nasrotu yang gelap di mayo, ya adik-adik penampingnya gelap di mayo, tetapi dah pulih lewat yang lewat nyo.